Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai penggunaan GitHub Classroom dalam assignment yang kalian dapatkan. Dalam perkuliahan, kalian pasti akan sering menemui tugas-tugas yang diberikan, dan kebanyakan dari kita pasti akan mengerjakannya di komputer atau laptop kita sendiri, baru kemudian melakukan upload dari assignment tersebut ke learning management system yang digunakan. Di sini saya hendak menjelaskan mengenai gabungan antara penggunaan LMS dengan sistem versioning khususnya dalam pemrograman agar kita memiliki repositori yang aman serta memiliki track record yang jelas atas apa yang kita kerjakan. Pertama-tama, saya akan menggunakan salah satu link untuk assignment dari GitHub Classroom yang diberikan oleh dosen. Link ini akan diberikan oleh dosen dalam assignment yang dicantumkan dalam LMS masing-masing. Hal pertama, jika Anda baru bergabung dengan sebuah kelas adalah memilih identitas Anda dalam GitHub Classroom. Pada list daftar identifiers, akan terdapat nama-nama rekan Anda dalam satu kelas. Pilihlah satu yang menjadi identitas Anda, dan kemudian akan muncul sebuah pertanyaan yang memastikan apakah Anda telah memilih identitas yang tepat. Jika sudah tepat, tekan tombol OK. Setelah Anda menekan tombol OK, maka akan muncul tampilan di mana terdapat informasi bahwa akun GitHub Anda telah terhubung dengan identitas Anda. Terdapat sebuah tombol di mana Anda dapat menerima assignment yang telah diberikan oleh dosen Anda. Setelah proses pembuatan repositori, maka GitHub akan menampilkan link repositori dan tenggat waktu terakhir pengumpulan tugas. Tekanlah link tersebut ke tugas Anda untuk melihat default repositori Anda. Setelah kita membuka halaman web assignment kita, kita dapat membuka kode program tersebut pada komputer atau PC yang sedang kita kerjakan. Kita akan menggunakan Git dan GitHub Desktop untuk melakukan clone repository untuk pengerjaan tugas. Berikut adalah langkah-langkah clone repository setelah Anda melakukan instalasi Git dan GitHub Desktop. Pertama, bagi yang baru pertama kali menggunakan GitHub Desktop, silakan login terlebih dahulu. Halaman login dapat diakses pada menu File, Options, kemudian Account. Pada URL repository untuk assignment Anda, terdapat sebuah tombol yaitu Setup in Desktop. Tekanlah tombol tersebut, dan Anda akan diminta apakah akan membuka aplikasi GitHub Desktop. Tekan tombol Open Link untuk melakukan pengaturan pada GitHub Desktop. Setelah melakukan konfirmasi untuk GitHub Desktop, Anda akan melihat terdapat sebuah link GitHub, yaitu repository assignment Anda, serta sebuah path di komputer tempat repository tersebut akan disimpan di komputer Anda. Silakan ubah tempat penyimpanan di komputer Anda sesuai dengan kebutuhan, lalu tekan tombol clone. GitHub akan melakukan clone pada path yang sudah Anda masukkan. Setelah selesai, Anda dapat membuka kode hasil clone tersebut menggunakan editor favorit Anda. Pada video ini, saya akan memberikan contoh menggunakan VS Code. Pilihlah menu File pada VS Code, kemudian pilih menu Open Folder. Carilah folder tempat di mana GitHub Desktop menyimpan hasil clone dari repository Anda, dan Anda siap untuk mengerjakan assignment Anda. Setelah Anda mengerjakan tugas pada editor Anda, kita akan mengirim kembali kode program kita ke repository. Pada GitHub Desktop, kita dapat melihat baris-baris kode program yang kita ubah. Untuk memasukkan kode program yang kita buat ke repository utama, pilih dahulu file yang akan dikomit, kemudian isi bagian summary. Summary ini adalah rangkuman singkat mengenai perubahan yang Anda lakukan pada proyek atau file Anda. Setelah selesai, tekan tombol Commit to Master. Langkah berikutnya adalah menekan tombol Push Branch yang berada pada toolbar GitHub Desktop. Setelah Anda menekan tombol tersebut, maka perubahan yang Anda lakukan pada komputer Anda sudah dipublikasikan di repository Git Anda.
Bagi rekan-rekan yang mengerjakan tugas dengan menggunakan IDE, langkah-langkah untuk clone repository sama seperti tahap sebelumnya. Perbedaannya adalah kita akan membuat nama proyek yang sesuai dengan nama folder clone yang dibuat. Sama seperti tahap sebelumnya, Anda akan mendapatkan link assignment pada Learning Management System. Buka link tersebut dan tekan tombol Accept this assignment agar Anda tercatat telah menerima assignment yang diberikan oleh dosen Anda. Setelah proses pembuatan repository selesai, buka link yang terdapat pada halaman yang muncul. Langkah berikutnya adalah dengan menekan tombol Setup in Desktop agar URL GitHub tersebut dapat langsung Anda clone menggunakan GitHub Desktop. Ubah tempat penyimpanan repository sesuai kebutuhan, lalu tekan tombol Clone. Di sini saya akan memberikan contoh pembuatan proyek JavaFX menggunakan IntelliJ IDE. Langkah-langkah yang diperlukan jika teman-teman menggunakan IDE lain juga hampir sama. Pada IntelliJ IDE, saya akan membuat sebuah proyek JavaFX baru dengan nama dan tempat yang sama seperti nama hasil clone. Setelah pembuatan proyek baru selesai, Anda dapat mengerjakan kode program Anda pada IntelliJ IDE. Lakukan versioning untuk setiap modul atau progres yang telah Anda buat. Proses commit dan push origin tetap dilakukan dengan menggunakan GitHub Desktop. Sekian video mengenai penggunaan GitHub dan penerimaan assignment dari GitHub Classroom. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar dapat bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain.